Halo semuanya, saya Lita dari brand Batik Daisy. Nama saya di brand Batik. Saya suka baju batik. Batik itu udah khas Indonesia banget. Dan saya ingin anak muda sekarang memakai batik lebih banyak. Cuma masalahnya batik itu kesannya kotor, klasik, dan kayak orang tua. Karena itu saya ingin konsep batik yang kekinian dan anak muda banget. Contohnya seperti yang saya pakai ini dikombinasi dengan atau Jepang sedikit, batik Shibori sama ini headpatch. Headpatch ini kekinian banget, sekarang lagi hip banget. Nah, jadi karena udah banget, jadi kalau yang masih muda pakai nggak merasa malu pakai baju orang tua. Batik yang saya bilang, saya variasi kedua yang sekarang lagi hip seperti ini, yang lebih feminim. Saya mau variasi ke lace yang kan lucu dan sangat manis. Saya kasih contoh ya variasi. Ini best seller banget kalau diperhatiin, ini lace ya. Lace itu harganya nggak murah. Kalau yang pakai lace biasanya harganya mahal, tapi saya bikinnya dengan harga sangat terjangkau. Kemudian saya variasikan lagi kartun, jadi kartun polkadot, kartun stripe. Nah, jadinya kan lebih modern. Kartun polos, kemudian di eyepatch juga. Nah ini batik. Nah ini gayanya benar beginian banget. Seperti yang saya pakai ini juga kartun Jepang strip. Saya kalau desain batiknya sebenarnya tidak ada konsep khusus atau harus ada patokannya. Jadi ya kira-kira seperti moodnya apa. Kayak sekarang kayak lagi seneng lihat apa gitu. Ya udah itu yang saya kemudian kalau saya lihat kalau lagi belajar lihat lace-nya bagus, saya beli lace untuk memasangin. Jadi apa yang saya kelihatan bagus, saya kombinasikan untuk mendukung pesan batik itu lebih kekinian, lebih fresh, lebih anak muda. Saya kebetulan kerja sama dengan teman saya yang punya eyepatch.id. Ini sama eyepatch-nya itu sangat kekinian banget. Di SMK, di Mata 2, ITC, kualitasnya lebih kurang dan modelnya juga kurang ke anak muda. Itu salah satu kerjasama lagi. Kedepannya saya ingin kerjasama lebih banyak lagi. Cuma pelan-pelan akan diatur lagi. Ini ada berapa desain yang best seller. Ini adalah desain karena saya startup, masih baru. Ini berapa desain awal ini. Ini saya bikin hampir ini yang baru ya, Miss. Mau cobain kanannya. Kemudian yang kedua ini hampir di atas 100 pis dengan berbagai warna. Kemudian ini simpel banget, pada suka simpel. Kemudian ada kata lucu belakangnya yang ada pintar. Nah, jadi manis. Oke, lanjutnya siapa? Salah selanjutnya, jadi tadi di kombinasi dengan les. Jadi yang pakai itu manis aja pun gak ada yang nyangka nih batik. Padahal ini batik karena kombinasi kartun strip. Yang sebelah sininya batik. Kemudian kombinasi les kakinya. Yang terakhir ini brand baru, desain barunya. Yang tadi dicoba sih yang ini. Nah ini dari kartun, ini iPad, dan ini batik. Dan kesannya ini modelnya ada asimetris dan sangat modern untuk anak muda, cocok banget. Tadi saya masih jualan online, terutama di Instagram. Bisa visit ke @batikbysiwanita.com. Kemudian saya juga ada jual di kelapa.com. Bisa juga di sana. Dan kavasia.com. Sana cuma ada 3 tempat, atau bisa langsung WhatsApp atau online ke saya. Bisa lihat di Instagram. Jadi saya mengajak anak-anak muda sekarang untuk lebih mencintai buatan lokal, buatan Indonesia. Terutama pasti tahu batik itu adalah salah satu treasure, harta Indonesia yang mungkin akan menjadi akan dipatenkan di luar negeri. Karena itu harus kita mulai dari yang muda. Makasih. Oke, nggak apa-apa.
dan ini saya mendesain untuk lebih kekinian agar anak muda juga nggak malu pakainya dan nggak merasa tua pakai batik kuno. Dan bisa bareng-bareng dengan orang tua pakai batik, anaknya juga pakai batik tapi dengan gaya